Sebagai pelajar pemasaran Islam, lawatan ke Penang Agrofarm merupakan satu pengalaman yang menarik buat kami. Melalui lawatan ini, kami dapat memahami dan mendalami prinsip-prinsip pemasaran Islam yang diterapkan dalam aktiviti peternakan dan pertanian. Di Penang Agrofarm, semua haiwan ternakan dijaga dengan sangat baik dan sihat. Ini menunjukkan bahawa Penang Agrofarm sememangnya komited dalam memenuhi permintaan pengguna dengan menyediakan produk pertanian yang berkualiti tinggi, bebas daripada penggunaan bahan yang tidak halal dan memenuhi piawaian keselamatan makanan. Selain itu, kami sangat menghargai prinsip tanggungjawab sosial dan alam sekitar yang ditunjukkan dalam aktiviti peternakan dan pertanian di Penang Agrofarm. Aktiviti-aktiviti ini dilakukan bukan sahaja untuk meraih keuntungan, malah juga baik bagi mengekalkan keseimbangan ekosistem tempatan. Saya dapati aktiviti peternakan dan pertanian yang terdapat di Penang Agrofarm menjadikan ia sebagai sebuah destinasi pelancongan yang sangat sesuai untuk kunjungan keluarga. Di sini, ibu bapa berpeluang untuk memperkenalkan anak-anak dengan pengalaman menternak binatang seperti kambing, rusa dan ayam. Saya sangat gembira dengan lawatan ke Penang Agrofarm ini kerana saya dapat melihat tapak perkhemahan yang terdapat di sini. Bagi saya, tapak perkhemahan di sini sangat strategik kerana selain berpeluang merasai pengalaman berkhemah bersama rakan-rakan, pengunjung juga dapat memberi makan kepada haiwan ternakan, menuai madu kelulut dan banyak lagi. Saya pula sangat tertarik dengan usaha murni Penang Agrofarm membangunkan pusat tahfiz Al-Birani di sini. Konsep integrasi pembelajaran Al-Quran dan pertanian yang diterapkan di sini sangat unik dan wajar diketahui ramai. Dengan ini, saya menyeru ibu bapa di luar sana untuk menjadikan pusat tahfiz Al-Birani sebagai pilihan sekiranya anda masih mencari-cari pusat tahfiz yang bersesuaian untuk anak-anak anda.